nantinya insya Allah menerima penghargaan ini adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang diseleksi dengan ketat dan sangat wajar menerima penghargaan ini. Pemerintah Aceh memandang pemberian anugerah semacam ini akan semakin menguatkan eksistensi adat dan budaya Aceh yang sangat heterogen. Penghargaan ini adalah tali penguat bagi jati diri budaya Aceh yang datang dari kemajemukan suku dan etnis. Kecintaan terhadap adat dan budaya Aceh haruslah selalu dipupuk agar tidak lekang ditelan peradaban modern, terutama bagi generasi muda. Di tengah hiruk pikuk teknologi digital sekarang ini, adat dan budaya Aceh cenderung agak dilupakan. Sedikit sekali generasi muda kita yang tertarik untuk belajar dan melibatkan diri dalam pelestarian adat dan budaya. Oleh karena itu, semua pihak harus mendorong generasi muda Aceh agar mencintai adat dan budayanya sendiri. Di samping juga harus menyesuaikan dengan budaya-budaya modern. Harus ada generasi penerus yang peduli akan hal-hal yang menyangkut adat istiadat. Jika tidak, perlahan-lahan adat dan budaya yang sangat tinggi nilainya ini akan tergeser oleh zaman. Mengapa kita bersua, berjumpa dan bercinta, tetapi menderita, berjumpa dan bercinta. Adat Aceh dari pemukiman dan juga sudah berdedikasi menyerah bersama dengan sertifikat khusus malam hari ini kita sesuai.